Contoh sopir angkot nggak punya peri kemanusiaan. Orang macet nggak bisa jalan, dia parkir enak makan. Katanya udah biasa parkir di situ. Dikata. Aksi santai sopir parkir angkot sembarangan lantas bikin macet ini diunggah oleh akun @undercover.id di Instagram. Dalam video tampak jelas terdapat angkot berwarna biru yang tengah parkir di jalan. Karena kondisi jalan yang sempit dan padatnya mobilitas di jalan tersebut, kemacetan pun tak terhindarkan. Kejadian ini pun membuat geram seorang wanita yang merupakan pengguna jalan tersebut. Saking geramnya, sang wanita pun mendatangi supir angkot sambil merekam kejadian ini. Lucunya, sang supir malah asyik dan begitu santainya makan di warung. Padahal sang supir dengan sadar mengetahui bahwa jalanan macet karena ulahnya yang memarkirkan angkot sembarangan. Sang supir pun tak menghiraukan omelan wanita itu dan terus melanjutkan makannya. Sopir ini bersikap seolah-olah tak mendengar dan tak peduli dengan kondisi jalan yang macet itu. Berdasarkan keterangan dalam video, kejadian ini berlangsung di wilayah Cipinang, Muara II, Jakarta. Ulah supir ini sangat tidak elok dan tidak etis, karena terlalu egois tidak mempertimbangkan khalayak umum, khususnya pengguna jalan tersebut. Warganet yang menyaksikan kejadian ini pun merasakan geram dan banyak beramai-ramai memberikan komentar serta tanggapan di kolom video tersebut. Angkot nggak punya peri kemanusiaan. Orang macet nggak bisa jalan, dia parkir enak makan. Katanya udah biasa parkir di situ. Dikata lapak, Pak, itu macet panjang, Pak. Mikirin dong, Pak, orang banyak. Bukan itu, bukan lahan pribadi. Kalau mau parkir, cari tempat parkir. Ini contoh nih.